Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Sekolah Islam Athira, yang terhormat Wakil Direktur Sekolah Islam Athira, yang terhormat Kepala Sekolah SMA Islam Athira, yang terhormat pemateri kita nanti dari UNM, Ibu, sama ya namanya Ibu Novi, yang terhormat juga Bapak-Bapak dari Kepolisian, dari Polres. Selamat datang Pak di Athira, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya hari ini. Dan yang saya hormati juga dan saya mengucapkan selamat datang buat orang tua, siswa-siswi baru yang tergabung di SMA Islam Athira. Perkenankan saya mewakili sekolah dan pengurus komite atau BMJ. Kalau di Athira itu dikenal dengan BMJ, Badan Musyawarah Jamiah. Mengucapkan selamat datang, terima kasih sudah memilih Athira untuk melanjutkan pendidikan anaknya di jenjang berikutnya. Dan saya juga melihat wajah-wajah alumni SMP Athira banyak-banyak juga ini, hampir 30-40%. Terima kasih kembali sudah memilih Athira juga. Tidak banyak yang saya sampaikan. Jadi tugas utama kami adalah selain bersama sekolah mengawal proses pendidikan, proses mengajar, dan juga proses yang ada di sekolah, kami juga mendukung seluruh kegiatan-kegiatan sekolah, siswa, dan anak-anak, terutama OSIS. Ya, jadi mungkin tidak banyak dari saya. Di sini juga saya ingin menyampaikan, saya mewakili orang tua yang ada di Athira, juga mewakili teman-teman yang ada di kepengurusan BMJ. Mari kita sama-sama kawal anak-anak kita. Banyak hal tadi yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah, bahwa anak-anak kita ini adalah anak-anak milenial dan strawberry yang memang sangat butuh pengawalan dari orang tua, yang memang sangat butuh perhatian. Tadi juga disampaikan oleh oleh kepala sekolah bahwa ada program GATSMI, Gerakan Orang Tua Siswa Mengaji. Alhamdulillah itu berjalan dan tidak berbayar. Kami sangat berharap orang tua bisa bergabung. Mari kita belajar bersama, belajar mengaji. Karena saya juga Bu masih belajar mengaji dan malu kalau mengaji di depan anak-anak saya. Alhamdulillah anak-anak saya sudah bisa memprotes bacaan saya. Sudah bisa memprotes huruf-huruf yang saya baca. Dan saya berharap ini juga menjadi tantangan buat kita para orang tua. Jadi kita tidak menuntut anak-anak memahami, bisa membaca Al-Quran, tapi kita juga belajar bersama. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.